Sayang. Sayang kita tu. Okey. Abang ada sedia sarapan tau. Kita sarapan sama, jom. Ya. Yeah. Cepat sikit tau, sayang. Abang lapar ni. Ya. Yeah. Betul ke, Abu? Jalil, korang nampak betul-betul kepala terbang ke? Betul, Pak Hitam. Ni, saya dengan Jalil ni kan, kita orang waras lagi, Pak Hitam. Takkanlah satu kampung ni kita nak tipu pasal benda-benda macam ni. Astagfirullahalazim. Pak Hitam, Pak Liman, tak ada faedah pun kalau kita orang tipu. Ha. Kepala tu, tengok ni, terbang macam ni. Tengok, tengok. Ih, senang dia balik. Aduh. Macam kartun. Tak apa. Tak apa. Ha? Sedap kan pakcik-pakcik semua gelakkan kita yang kena ni? Ha? Pakcik tunggu. Satu masa nanti, penanggal tu muncul di depan muka makcik-pakcik kat sini. Ha? Pakcik kat situ janganlah nak merangkak cari kita orang berdua ni cakap kita orang tak payah tahu awal. Penakut. Pak Atip, ni buku. Macam biasa. Jom. Sekian hati aku duduk kat sini. Anak siapa dulu ni? Hei, budak-budak ni. Macam-macam. Joba. Leman, Jamil, Tam. Hidung aku yang kepo ni berbau sesuatu yang pelik dan mengerikan akan berlaku dekat kampung Harapan Suci kita ni. Eh, betul. Kau tengoklah, tunggulah nanti. Eh, budak-budak tadi sejak bila ada buku 35 dengan aku? Ha? Aduh, aku tak tahu pening. Sayang. Oh, sayang. Cepatlah. Abang dah lapar ni. Makanan belum kecuh dah, sayang. Sayang okey tak tu? Sayang! Rehat dulu, sayang. Macam mana, sayang? Masih sakit tengkuklah. Meh, biar abang urutkan. Sayang, kenapa ada merah-merah ni? Tak apalah. Nur nak tidur. Cukuplah tu, tak payah urut. Betul, sikit pun tak payah. Okey. Saya rehat dulu. Abang nak keluar jap. Apa benda yang penting sangat kau terjerit-jerit pagi-pagi buta datang rumah aku ni? Ha? Macam inilah. Ada berita tergempar. Apa dia? Gina dah terima lamaran kau. Kau janganlah main bab-bab tu. Aku sensitif tau. Alah, aku minta maaf. Ha, apa benda yang tergempar sangat tu? Kampung kita didatangi penanggal. Ha. Penanggal? Kau merepek apa ni, Bob? Penanggal mana wujud? Iya, semalam si Abu dengan Jalil tu dia orang merayau-rayau balik rumah. Dia orang ternampak penanggal kepala perempuan tau. Melayang-layang. kau mabuk ke apa ni? Ha? Mana ada. Betul. Si Abu dengan Jalil sumpah dengan kepala, badan, lutut dia orang nampak benda tu. Ambo, usah gila.
Penanggal. Kau ni Bob, lawaklah. Sebab itulah aku gelar. Penanggal. Hey, bila kau nak hantar Nobel tu berorang? Ketua kita asyik telefon aku banyak kali tau. Janji kau bukan main lagi sebelum nikah. Alah, korang ni. Korang ingat idea tu boleh perah-perah macam tu je ke? Ha? Nanti aku siap, aku hantarlah. Aku bagi tahu kau dulu. Yalah. Kau tu kan penulis novel terhebat. Memanglah peminat-peminat kau duk tunggu. Ketua kita tu memanglah dia panas punggung. Ni, nasib baik jadi pengurus kau. Pandailah aku selesaikan. Kau memang terbaik, Bob. Sahabat sehidup semati aku. Peliknya. Kenapa haid aku datang banyak macam ni? Dah tu, perlu waktu lagi. Aduh, sakitnya. Alamak. Tuala wanita pun dah nak habis dah. Abang. Ha, sayang. Bangun pun. Ni, abang dah sediakan dah makanan untuk sayang. Abang kejut sayang tengah hari tadi tau. Tapi sayang tidur mati. Kalau bom letup kat tepi rumah pun, mesti sayang tak sedar. Jadi, abang biar je sayang tidur. Sekarang dah pukul berapa? 5 petang. 5 petang? Sayang tidur selama 7 jam. 7 jam? Saya mesti lapar kan? Jom makan sama-sama. Tak apalah. Nur nak pergi kedai Pak Leman. Nak beli barang. Biar abang belikanlah. Tak apa. Tak apa, Nur boleh pergi sendiri. Dekat je. Sebenarnya Nur nak beli tuala wanita dah habis tau. Alah, cakaplah sayang. Dah, biar abang beli. Tak apa, abang. Tak apa, abang kan tengah tulis novel. Tak apa. Abang tulis. Nur boleh pergi sendiri. Betul ni? Ya. Okey, sayang. Hati-hati tau. Ya, bang. Apa-apa telefon abang? Ya, bang. Elok, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, pucat nama kau. Sakit ke? Demam je. Oh, demam. Ni, Mak Joya ni bukan apa. Mak Joya ni kesian tengok nasib keluarga kau tu. Kau tu kena mandi bunga, tak? Ha, buang sui-sui tu. Bukan apa, baru je kahwin kan? Tak sampai 24 jam, dah nenek kau meninggal. Lepas tu, kau pula sakit. Ni, Azman macam mana? Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Dia sibuk menulis kat rumah. Mak Joya, nak tu. Tu. Ini ya. Oh. Terima kasih. Nengok. Kau ada dengar tak? Pasal penanggal. Dah kecoh dah kat kampung ni. Tak ada. Ni. Tolong kin salam dekat penulis kat kampung kita tu ya. Ni, anak Mak Joya pun selalu telefon tanya. Ha, bila si novel si Azman tu nak keluar kan? Cepat-cepatlah sikit. Ni, dah sah dah. Sebab tu dia pakai tudung. Sebab apa? Bila penanggal tanggal tu kan, dia keluar kepala dia macam tu. Yang ada parut tu. Dia lindunglah tu. Memang sah ni. Memang sah. Kita kena beritahu semua. Weh, ini orang cakap penanggal tu. Siapa? Siapa penanggal? Nak aku taruh dalam kepala korang, ha? Encik, tromen ni? Tak habis dengan tromen.
aku tak kata kita tengok. Tengok Ultraman. Boy. Ah, korang. Sini. Ah. Korang tahu tak? Dulu kan, kampung kita ni elok je. Huh? Tapi lepas arwah nenek PA tu belah hantu, macam-macam jadi. Ya. Yeah. Sebab itulah aku dengar hantu tu makan anak dengan menantu dia. Ha, sekarang? Dia makan arwah nenek PA pula. Ha. Sebab tu lah nenek PA tu jadi pelanggan. Dia nak cari mangsa. Betul. Aku sokong. Oi! Abu! Jalil! Korang tak takut dosa ke? Ngata orang yang dah meninggal. Sebelum aku cilikan mulut korang semua, baik korang jaga sikit mulut korang tu. Sedar tak? Nek PA tu bidan kepada mak-mak korang semua. Korang yang muka macam hantu! Ni, aku buang suai untuk korang sebenarnya. Sekolah muka! Sayang? Sayang, kenapa ni? Orang kampung semua bermuka-muka. Kenapa ni, sayang? Okey, tenang. Tarik nafas. Okey, cerita. Kau ada dengar tak? Pasal penanggal. Dah kecoh dah kat kampung ni. Siapa penanggal? Nak aku taruh dalam kepala korang, ha? Ya. Yeah. Sebab itulah aku dengar hantu tu makan anak dengan menantu dia. Ha, sekarang? Dia makan arwah nenek PA pula. Ha, sebab tu lah nenek PA tu jadi pelanggan. Geram dia dengan orang kampung. Sampai hati dia fitnah macam-macam pasal arwah nenek. Apa salah arwah nenek? Tak ada salah. Apa dosa arwah nenek? Tak ada dosa, sayang. Diorang cakap nenek belah hantu. Hantu? Nenek bomo. Bomo? Dan tadi diorang cakap nenek... Nenek? Penanggal! Betul lah, manusia ni penjahat dalam dunia. Sayang tahu tak? Orang kampung ni semua memang tak boleh pakai. Kalau dia orang tuduh orang bukan-bukan boleh. Tapi kalau kena dekat atas batang hidung sendiri, tahu pula lah mana. Sayang jangan risau, sayang. Yang penting hal kita. Orang kampung ni semua, kita biarkan je. Macam mana Nurul tak kisah? Mestilah Nurul kisah. Mestilah Nurul marah, Nurul sedih. Orang kampung semua fitnah keluarga Nurul. Orang fitnah arwah nenek Nurul. Orang fitnah ibu bapa Nurul. Abang tak akan faham sebab abang tak pernah rasa kehilangan macam mana Nurul rasa. Abang masih ada mak ayah. Mak Joya tu, dia suruh Nurul mandi. Mandi buru. Abang mesti menyesal kau dengan Nurul kan? Abang menyesal kau dengan Nurul kan? Abang menyesal kau kenapa je lah? Sayang, dengar cakap abang. Tak pernah sedetik pun abang terlintas yang abang menyesal kahwin dengan sayang. Sayang tahu tak, kalau saya tahu betapa besar, dalam, tinggi, lebarnya cinta abang pada sayang, saya mesti pengsan tahu. Saya mesti ingat abang gila. Mak abang cakap yang Nurul bagi abang penyakit gila. Yang abang paksa mak ayah abang untuk setuju kahwin dengan Nurul. Apa? Ya. Apa tak payah tipu Nurul lah. Nurul tahulah. Nurul tak peka. Nurul tak buta. Balik sekarang juga! Degil. Saya ni kan kalau beli teh, semua orang boleh kena peti tau. Siapa nak kena peti ni? Salah siapa ni? Ni ha. Dengar sangat apa Nurul tu cakap. Awak pun sama. Apa anak cakap semua awak ikut macam kereta api. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Dua kali lima je tau. Ha, ketawalah. Suka seronok kan ketawa.
Takkan nak menangis pula. Ya, awak tahu tak? Orang kampung semua dah ketawakan kita tahu. Dia kata apa? Kita ni semua keturunan penanggal. Dah, dia dah datang dah. Dia dah datang. Yelah, semua saya yang kena tanggung. Bila orang cakap apa-apa, ni telinga saya yang sakit. Bila orang cakap apa-apa, hati saya yang sakit. Bila orang cakap apa-apa, ni kepala saya yang nak pecah. Memanglah, tak ada siapa pun sayangkan saya. Semua nak saya mati. Ya Allah, Mak ni apa cakap macam tu? Man sayangkan Mak. Mak tu satu-satunya. Mak yang mana ada? Tipulah kalau saya dengan Mak, mesti kamu dengar cakap Mak. Mak dah ada pilihan untuk kamu. Nak jodohkan kamu. Anak dari kampung tu cantik. Kerja pun besar, pegawai bank. Bukan macam Nurul yang sekeping tu. Ahli muzik kerja. Anak yatim pula tu tak ada apa. Beban yang kita lagi ada. Tak dengar. Eh, tu nak ke mana? Merajuklah tu, cakap sikit, merajuk. Yelah, kalau Mak asyik nak hina isteri pilihan hati dan jiwa raga Man, Man nak balik. Man nak balik sekarang juga. Baliklah. Cakap sikit balik. Pergi balik. Nurul baik, Nurul cantik, Nurul pandai. Nanti satu hari nanti Mak akan tahu benda tu. Saya cakap Mak cantik. Bang. Mana orang tua ni? Sama je lah. Aduh, berapa ni? Bina. Bina. Ya, apa dia, Leah? Kau kena tolong aku tau. Tapi kau janji jangan bagi tahu siapa. Aku janji. Sumpah. Ya, aku janji, aku sumpah. Kau kena tolong aku carikan Momo. Momo? Kau nak buat apa pula? Anak aku ni aku dah tak tahan sangat dah. Aku rasa dia dah kena angau, dah kena Momo kan. Dengan bini dia tu. Jadi kau kena cari Momo yang lebih handal dari nenek Pia. Yelah. Nanti aku uruskan, Tapi kau janji dengan aku jangan beritahu orang, kita berdua je. Ya, aku tak beritahu orang lain, kau jangan risau. Janji? Ya, aku janji. Kita berdua je. Assalamualaikum. Nurul. Mana Nurul ni? Nurul. Aku dah cakap hari tu. Kau cakap pergi kedai makan. Lepas tu kau tak ada kat situ. Apa cerita ni?
Nanti hilang kau. Cumi. Ina. Ina kat sini rupanya. Kenapa tak cakap dengan abang awal-awal? Bolehlah abang mandi wangi-wangi. Ya Allah sayang. Abang ingat zombie tadi. Lapar eh sayang. Nurul tak tahulah. Nurul lapar sangat. Mungkin sebab 3-4 hari ini tak makan kot. Oh. Kau rasa kau fikir tak apa yang aku fikir? Apa yang kau fikir? Abang fikir apa yang Ina fikir. Jadi, apa yang Ina fikir? Aku fikir... Aku tak boleh fikir. Abang pun fikir apa yang Ina fikir itu. Abang, dari pasal lagi seko. Macam tak cukup ni. Seko lagi? Korang fikir apa yang aku fikir tak? Aku takut nak fikir. Aku setuju. Jadi, lebih baik kita diam. Kita tengok je. Weh. Tu manusia kan tu. Kalau manusia mana dia makan macam tu? Sebab. Abang, kenapa dia kat situ je? Makan tu sedap ni. Nak makan, ambil pinggan. Abang, saya tak cukup pesan lagi. Ambil. Abang, ada banyak lagi ni. Kau tengok tu. Isteri aku siap ajak kau makan tau. Isteri aku normal. Normal atau kau? Mana normal makan macam tu? Dua ekor ayam banyak tu. Hey, aku tak nak kena makan. Aku tak kahwin lagi. Dengan Ina. Ina. Nurul, assalamualaikum. Buat balik dulu, ya? Assalamualaikum. Tak nak makan ke? Dah kenyang. Ina, tak makan ke? Oh! Aku pun nak balik juga. Kenapa? Aku nak pergi dating dengan Bob. Betul, Ina. Betul ke? Cepatlah. Betul ke? Okey. Sayang. Abang. Sayang. Ni, Nurul sebabkannya. Tak nak. Kenyangnya, bang. Macam manalah tak kenyang, sayang. Saya makan berjam-jam. Dari tadi sampai sekarang tak henti-henti. Kira cukuplah stok untuk seminggu, kan? Nurul janji Nurul takkan kelaparan macam ni lagi. Nurul janji. Abang jangan ingat Nurul ni melantak je kerjanya. Yang penting sayang sihat. Beberapa hari ini abang asyik risaukan sayang je. Tapi sekarang, lepas tengok sayang senyum, abang gembira. Kenapa tu sayang? Oh, tekuk ni. Sakit sangat. Rasa macam nak cedabut kepala. Mem, biar abang urut. Macam ni okey? Hmm.
apa, bang? Tak ada apa-apa. Muka abang merah je. Ya ke? Mana ada? Dah depan-depan. Abang nak urut. Tahan, man, tahan. Pencuri! Bukan! Kau berapa ni? Awak ni malam-malam ni nak pergi mana ni? Saya nak pergi buat rambut. Buat rambut? Kedai Cik Putih, dia ada bagi potongan harga 90%. Kalau tengah malam, tiga kali tengah malam, percuma satu. Si mati hitam ni pakai emang malam eh. Nampak ke? Sebenarnya saya ni silau malam. Saya kena pakai ni. Kalau tidak, saya tak nampak. Macam ni, awak duduk kat rumah, awak tidur dulu. Tak payah tunggu saya balik. Makan saya mana makan saya? Makanan? Makanan awak masak sendirilah. Saya masak mie segera lah. Segera tak segera janji makan. Saya pergi dulu. Selamat malam. Selamat malam. Peliklah isteri aku ni. Memang peliklah. Ada orang ikut kau ke, Alia? Ish, gila ke apa? Kamu dah cakap kita berdua je. Siapa nak ikut? Kenapa kau ada ajak saya siapa ke? Mestilah. Tak ada. Kau ni pun betul. Tak ada. Ngajak orang pula. Ya! Kau dah cakap kenapa kau ajak dia orang? Kawan-kawan. Dah, mana rumah tu? Kau jangan kacau tau. Sana. Baik sikit. Tak jauh. Mana? Baik sikit. Kenapa gelap sangat? Kau ni takut sangat. Lia, kau yang nak sangatkan. Kau pergi jumpa. Aku pula. Kau nak sangatkan. Apa tu lagu ni? Aku lelaki kampung ni memang aku berani. Tapi aku pandai dekat aku. Diamlah. Mana kau jumpa bumbu ni? Kawan punya kawan. Aku mana pandai buat bumbu ni? Aku dah katakan jangan pecah rahsia. Kau ni mulut kan? Dah, ikut aku. Dah, jalan. Saya gelap dengan rumah ni. Aku rasakan ID yang baik sekarang ni. Balik, Asal kau ikut aku? Habis. Kau yang ajak, kan? Dah, jalan pelan. Askar. Marhaba. Hai, salam. Wow. Ini bumbu ke kacang macam aku lah. Kau macam. Orang kau. Bukannya. Ayah, kaki tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Fadal. Tak modal. Dah makan dah. Kenyang. No. Welcome. Oh, come. Putih kata tu masuk. Walk this way. Okay. Tak apa. Yang ni biar aku depan. What's your problem? Tahu.
Dia kata dia nak stok simpan barang. Stok. Punya apa? Korang ni semua ni tak pergi sekolah. Pergi sekolah tidur. Bahasa Inggeris tidur. I story you. Me, my son, wife, no good. My son, wife, break, go patah, pecah, cerai, you know, understand? Wife, go away. Leha kau cakap apa dia gelap macam tu. Dia faham. You and your son, yes. Wife, go far. Go. Go away, ha. You have issues more. Fuse. Dia nak fuse. Mana cari fuse mama lama? Fuse. Jauh bunyi. Fuse. Money. You have money. Money. You say money. Fuse pulus. Okay. Have money, take. Okay? But right one. You want to give? Okay. Abu, Jalil. Huh? Kau berdua ni, berjalan malam-malam ni, tak takut penanggal ke? Penanggal tahu kan? Penanggal tu muncul lagi. Ha. Korang lari lintah pukang cari kita orang. Pak Jamil, Pak Liman, tengok kami. Kami ada lampu suluh. Ada api lagi ni. Kami dah siap sedia dah ni. Betul. Lagipun, kita orang dengar penanggal tu takut dengan api dengan cahaya. Sebab tu kita berani. Pak Liman dengan Pak Jamil tu hati-hati bila balik nanti. Yelah, mana tahu terserempak dengan penanggal tu. Dalam malam ni. Kita orang tu ni kan jenis kegemalan lain lah. Kami lelaki tu legenda dekat kampung ni. Tidak takut kepada hantu yang kau berdua takut. Hantu Ju'on yang minat. Hantu macam tu pun takut. Yelah Pak Liman dengan Pak Jamil. Ni, kami nak gerak dulu ni. Sebelum Pak Jamil dengan Pak Liman pergi tu, hati-hati. Kami gerak dulu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap! Tadi kan, kita orang ada dengar bunyi dekat belakang jalan tu. Hati-hatilah, eh. Kita orang pergi... Jangan cakap kami tak boleh tahu. Tak payah nak takut-takut kita orang lah. Baliklah. Yelah. Tidak hingusan ini. Kom! Apa pula bubat? Dia mesah apa kau? Halo. Good. Me, alhamdulillah, I'm very good. Yeah. No. I go, you know, holiday I go Langkawi. You know Langkawi? Kau Arab ke? Takkan bukan Langkawi. Too many people. Yes. Cannot go far, you know, COVID, stay here. No mas, COVID. Excuse me. This, my friend, is from beyond. You know beyond? Beyond. This friend is another world, you know, underworld.
underground, ground tanah, under bawah tanah. Bawah tanah? Kau dengar tu? Apa? Kau dengar tu? Tu bunyi apa tu? Hei, Abu! Jalil! Eh, korang jangan main-main, eh? Aku ikat korang kat belakang pokok, belakang kubur. Mau patah muka kau. Hei, keluar! Keluar, jangan kau nak takut-takutkan aku kan dengan si Leman ni. Sayang. 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 Oh, sayang. Buang air besar ke tu? Itulah. Lain kali, jangan melantak ayam sampai 3 ekor sekaligus. Kan dah senap perut awak tu, sayang. Sayang. Dengar tak? Sayang. 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 Mana dia pergi ni? Yes, my friend. Yes, my friend. You tell me, we can help this woman. You know this madam, her problem, can? You know, she problem with son. Oh my God. Why God? Son, his wife, evil, Zalim. No. She Nurul. No. Sweet. Eh, bukan Arab lebih kurma kah? Awak bagi urin. Budi ajak main. Huh.
This magic. This orange magic. You eat. No, thank you. I have one. No, thank you. Enough. You, your son, wife, eat. Your son. Your son, wife, eat. She, go away. Very good. You, happy. Bagi duit, I give you 1,000, 1, 2, 3, 5 orange only. She go away. Okay, good. Thank you. Sayang. 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 Mana sayang ni? Sayang. Sayang. Alah, mana awak ni sayang? Astagfirullahaladzim, apa benda tu? Hidup ke mati ni? Sayang! Ya Allah! Ya Allah, sayang! Sayang! Sayang, tidur ke ni? Sayang! Tidur ke ni? Sayang! Astaghfirullahaladzim, sayang! Kenapa awak tidur kat bayam ni? Kat rumah tu elok je abang sediakan katil, sayang. Selesa lagi. Satu kerjalah ni. Tak apa, sayang. Tak apa, Man. Demi cinta. Allah, berat-beratnya awak ni, sayang. Ini mesti tambah dengan 3 kilo ayam tadi. Patah pinggang aku. Ya Allah. Allah, maksudnya, Man. Demi cinta, Man. Kau mesti tolong isteri kau bawa balik ke rumah. Ya Allah, sayang. Beratnya awak ni. Aduh. Sakitnya belakang. Aduh. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, sayang. Kenapa ni, Bang? Sakit belakang ke? Sakitlah, sayang. Dah Abang angkat gajah semalam. Apa dia, Bang? Sayang. Sayang tak ingat apa-apa? Ingat apa? Betul, saya tak ingat apa-apa.